ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Assallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. 125. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapatan katanya. Yang dikendaki di sini di kemarinlah. Ialah 13 bahasa, 13 jenis, 13 bahasa yang 13 jenis jenis panca indera, iaitu pendengar, pelihat, cium, pengecap, pekecap, perasa. Oh, dia lain, kecap rasa. Lima ini, lima tersebut tu di zahir tubuh. Ada ni, ayah ni ada di zahir tu. Gembira. Pegembira. Perasaan. Fikiran. Petawahum. Pemelihara, pengingat, hafazah, atau ai, atau dia boleh ada zakirah. Gembira, pegembira, ini perasaan, rasa gembira. Pemikiran, petawahum. Tawahum ni bertawahum kepada agak-agak gamuk-gamuk daripada tawahum tu. Tawahum ni waham, mandis tak di hati, pemelihara ataupun ingat, hafazah au zakirah, hafal lah. Lima ini duduk di otak tu, di otak. Berlintas, titahlah mari. Manalah dalam hati berlintas ni. Pendatang, berlintas ni mari tak? Mari. Lah ke je, pendatang ni lama sikit. Hak dulu je. Basiroh, ni mata hati, basiroh ni. Dua ini di hati. Nampak, boleh tengok nampak. Perasaan jimuk, baca jimuk. Perasaan ingin rasa jimuk. Syahwat lah keingin. Satu ni perasaan jimuk ni, kebanyakan di tubuh, di seluruh tubuh. Kesemua pendapatan itu makhluk. Makhluk mana Tuhan buat, Tuhan pasang. Makhluk mana Tuhan, Tuhan buat benda ni sesuai-sesuai dia pasang di tubuh kita. Dia pasang tubuh dia untuk buat mendapat dengan dia, dengan pendapatan tersebut dia bilang tadi. Mendapat akan makhluk, akan makhluk juga. Akan benda yang ada, benda selain daripada Tuhan. Makhluk. Untuk kesian. Untuk kesian, benda makhluk juga. Mereka satu juga di antara banyak bila tadi. Boleh buat mendapat, boleh mengesan dengan dia satu ni. Akan khalik, akan Tuhan. Dan makhluk keluar sekali. Berapa dia maksud ni? Iaitu basirah. Ingat hati orang lain daripada orang ni, tak boleh nak kesan Tuhan. Manusia itu. Ia tak mesti basirah. Pemandang.
atau mata hati. Pemandai atau mata hati. Kedua-dua ini, pemandang atau mata hati ini, bukan bahasa mata, mata zahir. Mata kasar ada. Tetapi oleh kerana terang kedapatan dengan dia masih roh ni terang sangat, seolah-olahnya semacam terang dapat dengan mata mata kepala, lalu dinamakan dia basirah ni pemandang atau mata hati. Dan nama akan kedapatan dengan dia dengan basirah itu pemandang, dia lihat nampak, pandang dia lihat bagaimana, pandang dia lihat nampak. Maka bolehlah buat mendapat dengan dia, mengesang dengan dia, dengan bahasa ni akan kholi, boleh kesang kholi. Kalau maksud lain semuk dia, dia ada, ada sesungguh dia tu dah, dia boleh kesang. Dia boleh kesang sesuatu perkara. Iaitulah boleh lihat ni. Boleh lihat atas jalan mazhar juga. Atas jalan mazhar juga. Mazhar cermin. Katanya boleh tengok ke dia tengok direct dok. Bagaimana bukan boleh tengok direct. Tengok di balik cermin. Balik cermin. Mazhar memang tempat lahir. Tempat lain. Dia tengok gun ni nampak Tuhan. Bukan tengok Tuhan. Nampak mazhab. Tengok mazhab tempat lahir tengok situ, tempat dia kurak saja. Kurak dia tengok. Makhluk. Makhluk ni makhluk tu nampak Tuhan situ. Nampak sifat-sifat kurak dia. Masalah yang lain daripada basirah. Yang dia bilang tadi. Maka dia boleh lepas, maka itu bolehlah buat mendapat dengan dia yang lain tadi. Akan makhluk juga. Akan makhluk jah. Mana tak dapat sama sekali. Juga pun tak dapat sama sekali, tak akan dapat. Dengan apa? Dengan benda alat-alat yang lain. Ada. Kemudian walaupun begitu. Barulah boleh buat mendapat dengan dia, dengan lain daripada basirah pula pakai khalid atau cara buat dalil dengan dia, dengan dia, dengan makhluk tu atas khalid, atas khalid itu. Kemudian barulah boleh boleh buat mendapat dengan dia dengan lain daripada basirah pula juga. Boleh dapat alkoholik juga macam mana apa boleh eh. Dapat tadi atas jalan buat dalil dengan dia. Atas alkoholik. Dengan dia dengan lain daripada basirah. Dengan dia dengan lain daripada basirah apa benda. Dengan dia dengan lain daripada basirah. Maka sebab itu alangkah tinggi makam ketuhanan Allah Taala. Dan besar Ta'ala dan haibatnya dan megahnya dan mulianya hingga jadilah hendak mengenalkan dia itu. Mengenalkan Ta'ala itu beberapa banyak sangat bersusah payah. Bersusah banyak. Yang dalil engkau. Yang basirah tadi setelah hati dia suci daripada sifat mazmumah baru ada basirah. Betapa tidak begitu. Kerana ialah Allah tu. Ya tu. Boleh jadi tuan alai ini. Dia boleh jadi tuan alai. Kalau dia tak nak jadi tuan alai ni. Dia tukar juga alai. Dia perintahnya alai. Dia tadbirnya alai.
Tiada sekali-kali siapa-siapa pun boleh menjadi. Saya pada nak, saya nak buat tadi. Dia boleh buat satu hati. Dia boleh bekah. Tak ada siapa yang boleh bekah. Dan musyak dia patut. Dia terima bernama sebagai nama Tuhan lah. Macam tu. Dan sekali-kali siapa-siapa pun berhipung. Padanya, pada siapa-siapa tu. Oleh sifat-sifat ketuan itu. Tak ada mana. Dan alangkah pelik segala kejadian ni. Dan ajibnya. Dan sesuai tengah dengan setengahnya kejadian ni. Pelik segala kejadian kejadian ini, kejadian alam ni. Dan ajibnya alam ni, dia sesuai setengah dengan setengahnya alam ni. Sehingga limpuh atas Ali yang murakabah akan dia. Akan akan alam. Akan Allah lah. akan khalik. Dia khalik. Dan musyahadah akan khalik itu. Boleh. Nikmat-nikmat kasih mesra. Rindu dendam dan zauki. Yang dalam, yang di dalam medan ketuanan itu sebagai zauki. Akan mala ain ra'at wala udhun syami'at wala khatara ala qalbi bashar. Arti barang yang tidak pernah mata melihat akan dia. Dia pernah dengar akan dia. Dan dia pernah telah hati manusia. Wallahu a'lam bi'l-ghaib.